Ni RF3 ada. Kalau nanti aku plan nak try eksperimen masuk turbo RF3 ni dekat EF5. Macam guys. Cun tak cun? What's up guys, selamat datang ke Azimuth Channel. Okay, untuk video kali ni, aku akan sambung modify EF5. So nak tahu macam mana, jom kasi lain guys. Okay guys, so ni dia keadaan EF5 aku. So kalau korang tengok video lepas, aku dah pasang spot rim Y-Suku, tayar standard. Memang besar gedabak. Ni dia guys, depan belakang. So spot rim ni aku belum set up lagi, sebabkan aku punya dispenser tak sampai lagi. Kalau nak set up, dia kena ada dispenser dulu lah. Baru kita boleh set up cun-cun bahagian bush. So, bahagian depan aku tunggu fork. Fork ni terlampau rendah. Jadinya aku plan aku tukar yang baru supaya dia tinggi sikit lah. Jadinya dia ada ruang dengan mud guard ni. So, job aku hari ni, aku nak pasang master pump. Ni master pump belakang. Yang 125 punya. So, master pump ni aku akan letak dekat dalam cover set ni lah. Tempat cover bateri ni. So, sekarang ni aku nak modify pump belakang ni. Jom kasi lain guys. Okay guys, so tadi aku mula-mula aku nak buka lever brake ni je. Tapi nak buka lever brake ni, kita kena buka sekali dengan tongkat 2. So shaft dia ni, sekali dengan tongkat 2, sekali dengan lever brake. Jadinya aku dah jenuh gila dah ketuk. Ketuk shaft ni memang tak keluar langsung. Jadinya, ni dia guys. Ini makan dia. Tongkat 2 kasi potong. Hancur lah tongkat 2. Tongkat 2 ni memang dah tak boleh pakai sebab ni tayar ni terlampau besar. Tongkat 2 memang dia tak ngam. Dia sangkut. Jadinya satu sebab lagi aku buka ni sebabnya aku nak cabut lever brake ni. Lever brake ni aku nak cabut sekali dengan tongkat 2. Jadinya tongkat 2 jadi hancur lah. Memang dah jenuh aku ketuk shaft ni tadi. Akhirnya memang hancur lah jadinya. Motor pun terpaksa baring kan macam ni. So sekarang ni dah berjaya lah cabut lever brake ni. Nanti shaft ni nanti aku beli yang baru lah. So sekarang ni aku nak modify bahagian pump 125 master pump. Jom ke sini guys. Terbalik guys. A few inches later. Okay guys, so bahagian lever brake ni aku dah biar cabut. So memang leceh lah nak cabut dia tadi. Aku rasa mungkin shaft dia tadi dah bengkok. So aku dah beli shaft baru. Ni dia guys, shaft baru. So untuk tongkat 2 aku tak pasang dah. Sebabnya sangkut dengan tayar. Jadinya kita tak payah pakai lah tongkat 2. Lepas tu sekarang ni aku nak buka bateri. Lepas aku nak buka rectifier ni. Lepas aku nak set up master pump 125. So master pump 125 ni aku nak letak kat baris ni. Lepas tu tengok nanti macam mana aku nak modify bahagian lever brake ni nanti. So sekarang ni aku nak set up pump 125 dulu. Jom ke sana guys. Okay guys, so untuk pasang master pump 125 ni, aku plan aku nak letak dekat sini. So kalau korang tengok sini ada lubang. Dekat sini pun ada satu lubang. Okay, kat sini ada satu lubang. Jadinya bahagian atas ni kita kena buat bracket sikit. Bahagian bawah ni kita boleh terus screw lah. Tapi kita kena letak nut 10 lah kat belakang ni. Lepas tu, untuk set up bateri. Bateri, kita kena potong sikit bahagian cover dalam. Okay. Cover dalam ni aku potong sikit.
belakang ni. So asalnya dia macam ni, dia ada tutup. Bila ada tutup ni, bateri kita akan terkeluar sikit. So aku potong bahagian belakang ni. So bila kita masuk macam ni, bila kita masuk bateri, bateri kita boleh rapat lah. Kat sini dia ada ruang sikit, jadi kita boleh letak pump 125 dekat sini. Cun-cun guys. So sekarang ni aku nak buat bracket dekat bahagian atas ni. Lepas tu aku nak letak skru dekat sini. Tu nanti bahagian pemijak brake tu nanti aku akan modify, aku akan welding sikit lah. So sekarang ni aku nak modify dulu. Jom ke sana guys. The next day. Okay guys, so semalam aku dah potong cover bateri supaya bateri ni boleh masuk ke dalam. Lepas tu aku beli barang-barang dekat kedai RM2. Ni batang ni aku nak buat untuk dia tolak master pump ni nanti. Lepas tu bracket ni untuk pegang master pump. Lepas tu skru pun sama. Lepas tu aku beli wasir sikit lah supaya kita nak setting master pump ni cun-cun lah. So sekarang ni aku nak pasang master pump dulu. Jom ke selain guys. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly, I wanna live, I'm cold inside, give all I have, just to feel alive, I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand, I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hearing me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold-blooded, no budget, from nothing to something. I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive, one day I'll have what I want in life. Okay guys, so settle modified master pump. So macam ni lah aku modified. So kalau kompas yang belakang ni aku guna skru. Skru aku letak nut. Di belakang ni pun ada nut juga. Depan nut kat sini aku buat skru macam kat bawah juga. Okey, lepas tu aku tambah bracket. So bracket ni aku beli dekat Mr. DIY. Mr. DIY ni dia tebal punya. Kalau kat kedai RM2 pun ada, tapi dia nipis sikit. Yang ni memang tebal, cun-cun. Lepas tu aku extendkan dia ke bawah. So tambah lagi satu skru dengan nut. So cun-cun lah. So bahagian bawah ni, yang ni aku beli kat kedai RM2. Function benda ni. So kita boleh ketatkan ataupun longgarkan lah benda ni. Ikut atas keselesaan kita nak break lah macam mana. Lepas tu bahagian bawah ni aku welding mati skru asal dia tadi. Aku weldingkan dengan bracket untuk pegang ni lah. So bahagian pemijak brake ni, yang ni aku potong bahagian atas ni, aku tebuk lubang, lepas tu just welding dekat sini lah. Untuk welding ni aku just tap je, sebab nanti pedal brake ni nanti aku akan tukar yang titanium punya. Jadinya aku akan grinder balik, aku ambil dia punya ni je lah. Dia punya bracket ni kita just welding dekat pemijak brake yang titanium nanti. So ni just untuk setup. Maksudnya bahagian episod pertama dengan episod kedua ni aku akan modify dulu.
bahagian motor ni. Lepas tu nanti aku akan restore balik. Ha, maksudnya nanti aku akan tanggalkan balik rim, tanggalkan balik pump. Aku tunggu turun engine sekali, bagi dia lerai balik. Lepas tu aku akan repaint balik body dengan cover set. Ha, lepas tu baru kita akan pasang balik aksesori. Contoh macam absorber. Ha, absorber aku akan tukar yang baru. Fork depan semua nanti aku akan tukar yang baru lah. Ha, so episode pertama dengan kedua ni aku just nak modify dulu bahagian master pump. Lepas tu setting rim belakang. Body aku akan kepak sikit lagi. Aku akan tukar fork. Aku akan set up Brembo dekat fork baru. Fork baru dah sampai. Okay. Ni dia guys. Fork lay. Ha, memang cun-cun. Ni kira macam trend budak-budak sekarang lah. Pakai fork macam ni. Ha, so next untuk brake ni dah cun-cun lah. Ha, so kalau kita tekan, dah cun-cun. Brake ni pun nanti aku tak bleeding pun. Ni just untuk set up je dulu. Sebab nanti aku akan tanggalkan balik master pump semua ni. Kalau aku bleeding rugi lah. So job aku lepas ni, aku akan pasang fork baru untuk set up Brembo dekat fork ni. Lepas tu mud guard pun aku ada beli yang baru. Ha, mud guard ni kalau kau pasang dia dah nampak dia ada kesan ni. Dia sagat hari tu. Jadinya mud guard aku beli yang baru. Lepas tu aku akan set up dengan fork baru lah. Ha, okay, sekarang ni aku nak set up fork baru. Jom kesalahan guys. She got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word. Okay guys, so aku dah berjaya pasang fork lay. Huh, memang smart boss. Ha, tapi masalah dia, bila kita pasang ring Y-suku ni, kedudukan tayar ni tak center tu. Belah sini dia kecil, belah sini ruang dia lebih. Jadinya aku kena modify dulu supayanya rim ni duduk tengah-tengah. Sebab tu kalau tengok bahagian mud guard lama ni, belah tepi sana memang rapat. Belah sini dia ada ruang. Ha, belah sini macam nak berlubang lah. Sebabkan sangkut hari tu. Jadinya aku kena set up dulu. Mungkin aku akan potong sikit bahagian bush belah speedo ni. Bagi dia kecil sikit. Belah sini aku tambah wasir ataupun tambah bush sikit lah. Ha, sebab kalau tengok disc ni pun terlampau rapat ni. Ha, dia tak cukup. Tengok pun sini banyak ruang. Sini ruang dia sikit. Jadi aku kena centerkan tayar ni dulu. Haha. Okay, jom kesalahan guys. Okay guys, so untuk centerkan rim ni, aku beli speedo baru. Speedo baru ni aku potong bahagian dalam, bush dalam dia ni. So kalau kau tengok yang original dia, panjang. Okay. So yang ni aku dah potong. Yang ni aku potong guna grinder je. Tadi aku try hantar pergi machine shop. Machine shop tak nak buat sebab cakap tak boleh nak kepit.
bahagian getah ni. Jadinya aku ambil grinder, aku potong je. Potong bahagian dalam ni. Jadinya rim akan masuk ke dalam lagi. Lepas tu untuk belah break disc aku beli ni. Y15 disc collar. Y15 disc collar. Yang ni aku kena potong supaya ngam lah dengan setup kita. Jadinya aku nak centerkan tayar ni dulu. Lepas tu bawah aku akan masukkan mark guard. So sekarang ni aku nak setup dulu rim ni. Jom bersenai guys. Okay guys, so settle setup rim. So rim ni memang dah center dah. Sama besar kiri kanan. So kalau korang tengok tadi, aku ada potong bush Y suku. Aku potong custom lah kiranya. Lepas tu belah sini tadi, speedo ni aku potong bahagian dalam. Potong bahagian dalam supaya speedo ni boleh masuk dalam lagi lah. Macam itu aku ada modify, aku welding sikit tu. Jadi macam tu tak berpecun. So aku potong bush, jadi dia boleh makan terus lah. Speedo tu ngam-ngam masuk. Cun-cun. So bila kita pusing pun tak ada masalah. Pusing pun tak ada masalah. Jadinya sekarang ni aku nak set up Brembo. Ni dia guys, Brembo. Brembo ni untuk bracket ni aku pakai yang LC punya. So kalau LC ni kalau nak masuk dekat Ford Legenda, dia punya screw ni ngam-ngam. Tapi kalau yang Ford Standard, dia ada macam belah sini. Jadi dia tak boleh nak masuk. Tapi bila kita pakai fork lane ni, automatik dia boleh PMP lah. Memang boleh PMP. Cun-cun. Crew memang ngam-ngam. So kalau kita tengok, ngam, ngam. Jadinya bila aku dah setting ring ni tengah-tengah, bahagian disc pula tak pengam. So kalau korang tengok memang jauh jugalah nak sampai ke bracket tu. Jadinya aku dah beli skru panjang. Ni skru panjang aku beli kat spare part kereta tadi. So aku plan aku nak letak bush. Bush yang balance daripada sub ni tadi aku guna untuk extendkan dia, bagi dia boleh masuk lah kat belakang ni. So aku beli satu lagi hub ni. So yang ni aku beli satu lagi. Jadinya aku akan potong custom lah supaya dia ngam-ngam ukuran dia untuk set up Brembo dekat Ford Legenda ni. So sekarang ni aku nak set up Brembo dulu. Jom ke sini guys.
Okay guys, so settle setup Brembo dengan pasang fork lay. So kalau nak nampak lagi handsome, kita kena kilatkan tayar guna silikon tayar shine. Okay, sekarang ni aku nak kilatkan dulu. Okay, macam ni barulah mantul bos. Sama kilat je rim dengan tayar. Baru cun-cun. So kalau kau nak dapatkan silikon tayar shine, kau boleh tekan link Shopee dekat bawah. So sekarang ni memang cun-cun lah. Mark guard pun aku dah tukar yang baru. Kalau kau tengok mark guard lama ni, dia dah dalam dia dah tak cun dah. Nampak? Sebabnya hari tu tayar tak center dengan fork ni terlampau rendah. Sekarang ni fork ni dah cun-cun lah. Baru sadar sikit pakai fork baru. Fork lay eh. Jenama Leo. Tapi fork ni dia ada calar sikit bahagian sini. Tapi tak ada masalah, tak pasang sangat. Tapi kalau korang tengok memang cun lah. Bahagian pump belakang pun dah cun-cun dah. So tekan sikit. Memang cun. So next video aku akan setting tayar belakang. Tayar belakang ni aku akan centerkan dulu. Lepas tu aku akan masuk spacer. Dispacer. Dan dah dapat dah dispacer. Lepas tu brake line pun dah dapat. Aku pilih warna kuning. So bahagian engine, kalau nak masuk turbo tak ada masalah. Turbo ada guys. Turbo ni asal daripada engine LC, kancil turbo. Sebabnya kancil aku dah upgrade turbo, pakai turbo RH4. Ni RH3 ada. Kalau nanti aku plan nak try eksperimen masuk turbo RF3 ni dekat EX5. Macam guys, cun tak cun? Kita try setup turbo RF3 dekat EX5. So kita try lah. Aku pun tak pasti boleh menjadi ke tak projek ni, tapi kita try eksperimen lah sampai menjadi. Memang cun guys. Okay guys, so settle video kali ni. So kita punya rim pun dah cun-cun dah, berkilat bos, pakai silikon tayar shine. So next video aku akan setting tayar belakang, kasih cun-cun. So kau jumpa subscribe Azimov channel. Okay, jumpa next episode. Bye-bye.